beberapa kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih setiap ini ada amma ba'dunya? Amma ba'du itu terjemahnya adapun setelahnya. Ya, adapun setelahnya ini maksudnya apa kira-kira ya amma ba'du? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Jawabannya para jamaah sekalian, amma ba'du ini disebut dengan faslul khitab, yaitu untuk memisahkan antara mukaddimahnya dengan inti dari pembicaraan tersebut. Ya, ini disebut dengan faslul khitab. Ya, dan diriwayatkan yang pertama kali mengucapkan adalah Nabi Daud alaihi salam. Ini sering ya bertanya-tanya, maksudnya apa sih amma ba'du itu? Ternyata intinya untuk membedakan antara mukaddimah dengan tema khutbah, poin intinya ya. Dan mukaddimahnya pujian-pujian kepada Allah, sebagian menjelaskannya lagi intinya dari ini adalah pujian-pujian pada Allah, innalhamdalillah dan seterusnya. Adapun selebihnya ini tambahan intinya innalhamdalillah tersebut. Ini disebut dengan faslul khitab, dikuatkan dengan firman Allah, wa syadadna mulkahu wa atainahu ilhikmah wal faslal khitab. Allah berfirman tentang Nabi Daud, kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah, ilmu, wa faslal khitab. Ini salah satu terjemahnya, salah satu makna.